Okay, H Life ingin bawa penonton ke pertunjukan fashion Shomir Izwa bersama polis fashion kita Ai Ali. Jom kita saksikan siapa yang oops dan siapa yang stylista. Rekor fashion muda berbakat besar Shomir Izwa hari ini melancarkan koleksi Aidilfitrinya. Pastinya ada ramai selebriti popular yang hadir pada majlis hari ini. Dan kita ingin siasat selebriti manakah yang hadir dengan penampilan fashion yang stylista atau oops. Jom kita siasat. Okay, saya sekarang bersama Sharifah Syawati. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Hadir ke majlis penunjukan fashion Aidilfitri daripada Shomir Izwa. Dan hari ini saya nampak anda menggayakan Shomir Izwa. Satu lines warna permainan sangat ikonik daripada Shomir Izwa. Ya? Mula-mula tu dia bagi I top ni dengan pants yang ni. Yeah. Lepas kata, Shomir boleh tak I letak OB belt? Dia kata, oh my god. Dia kata, it's great with the OB belt. Mm. So because it accentuate the waist kan? Mm. So kalau pada sesiapa yang mempunyai pinggang yang tak begitu ramping, bolehlah letak dia colour gelap sikit dekat belt. So ini maksudnya pinggang dia tak terlampau ramping lah ni. Pinkkan pinggang. Jadi kita letaklah belt ni. Ha. OB belt is something like very in. And then is for something that chic, yes, to give it a chic look. Hmm. At the same time retro sikit. OB belt yang kita panggil lah. Okay, earring seluar, adakah seluar daripada Shomir Izwa juga? Semua Shomir Izwa hari ni. Cuma kasut je bukan. Mm-mm. Aksesori saya punya. Ya, yeah, saya suka aksesori tu. Memang you adalah ratu aksesori. Kan? Dan orang kata aksesori ni kena berpadanan dengan baju yang kita pakai lah. Hmm. Macam hari ni saya rasa saya nak macam funky dan orang kata modern sikit. Hmm. So saya tambah dengan aksesori yang funky. Kita tengok gelang dia. Tengok earring dia. Thank you. Apa yang boleh saya katakan penampilan Sharifah Syawati hari ini dengan persaingan Shomir Izwa sangat stylista kerana dia menggayakan satu koleksi yang lama tetapi diperbarui dengan OB beltnya sangat-sangat stylista. Dua ibu-ibu selebriti yang baru saja melahirkan, Yasmin Hani dan juga Aisyah Sinclair. Okey, adakah Aisyah dan juga you Hani memakai Shomir Izwa hari ini? Hari ini saya tak, sebab saya ada baju raya dia saja sekarang ni. Yang ada jubah semua. So tak naklah pakai yang old collection punya. So dia cakap hari ini pakai baju afternoon cocktail sahaja. So ala-ala lah, lebih kurang sikit-sikit lah. Tak adalah cocktail sangat, tapi something comfortable. I suka dengan main warna ni, black and nude colour. Yeah, and then rambut baru cantik eh. Terima kasih. Ini pun I nak tumbuhkan balik dah. Sebab takut nanti orang tak nak macam takut je ambil Hani lah. Hani ranggi sangat lah macam tu. So I nak growkan dia slowly. Kena grow ranggi-ranggi tak boleh eh. Boleh. Oops, eh? Boleh. Memang sangat suka style, okay. Tolong style sangat. Tapi nanti orang nak ambil macam, alah Hani you are too ranggi lah for this role ke. I boleh pakai wig. Itu masalah I. I tak suka pakai wig. Gatal. Okay, penampilan Yasmin hari ini sangat stylish. Saya suka kombinasi permainan warna ni, nude colour dan juga hitam. Walaupun dia kata koktel tak koktel sangat, tapi stylish tak. You ni ha, apa kejadian ni? Nak pergi mana ni? I nak pergi fashion show, okay? Shomir Izwa, you know? You memakai Shomir Izwa bukan kan? Tak, I pakai koleksi sendiri daripada my wardrobe. Tema ada lines-lines. Kan macam Shomir kan suka lines. Walau bagaimanapun saya suka rantai you. Ini kan batu azimat ke apa ke? Protection. Adakah hari ini you tidak bersedia untuk majlis ke majlis Shomir Izwa ataupun ya? Dia adalah first time you selepas melahirkan ya? Yes, first time. So I pun macam like, alamak, dah lama tak keluar. Macam mana ni nak cari baju yang muat? Mungkin Aisyah Sinclair baru saja melahirkan. Ini adalah first event dia selepas melahirkan. Mungkin tidak bersedia untuk majlis hari ini. Saya rasa penampilan Aisyah agak casual. Tapi keyakinan tu yang lebih stylish.